Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Surya Bali semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah saya bisa kesempatan ngobrol bareng supir driver bus malam yang fenomenal saat ini. Mas, kalau boleh tahu namanya siapa nih? Nama asli Hendra. Hendra. Ya. Nama populernya Ahok. Nah, ini Mas Ahok nih. Ayo, siapa yang nggak kenal? Kalau yang nggak kenal, berarti Anda belum jadi pecinta bis malam. Mas Ahok, saya mau tahu nih, tolong cerita masalah awal jadi supir bis malam ini gimana sih? Biar sahabat Surya Bali dimanapun berada, paling tidak biar tahu sejarahnya Mas Ahok nih. Iya. Dari pertama kali itu diajak temen. Pertama kali kan saya bawa truk. Truk? Iya, truk cabe. Berapa itu? Itu umur bawa truk itu 19-an. Wah, bawa truk. Umur 19 tahun tuh sahabat Surya Bali sudah jadi supir, sudah megang setir tuh di kanan tuh. Hah? Nah, setelah itu Mas Ahok, setelah itu diajak temen jalan bis reguler Bumelang. Bukan bus malam. Oh, reguler dulu. Ya. AKDP lah ya istilahnya ya. Atau itu saya berjalan di PO Mira. Eka Mira. Oh, pertama kali bawa bis. Jurusan Jogja, Surabaya, Solo Jogja. Betul. Buat terkenal banter tuh sahabat Surya Bali. Kejar jam tayang. Sos pokoknya itu. Terus setelah itu Mas Ahok, itu berapa lama kira-kira ada di Eka Mira itu? Di Eka Mira itu aku hampir 3 tahunan. Lumayan 3 tahun. Lumayan, belajar bawa bis. Berarti belajar awal bawa bis itu di Eka Mira itu? Betul. Waduh, luar biasa, langsung dapat jam tayang, kejar tayang. Wah, luar biasa. Tapi pertama kali itu belum bisa ngebut. Nah, terus gimana itu? Pertama kali itu aku disalip bis itu sampai 15 bis. Tuh, sahabat Surya Bali. Jadi seorang supir bis itu nggak gampang. Bahkan Mas Ahok ini saking niat nekatnya mencoba walaupun disalip 15 bis yang di belakang, tetap pede. Terus gas. Ya Mas Ahok ya? Ya, betul. Terus apa namanya? Apa yang selama 3 tahun Mas Ahok dapat pelajaran dari bawa bis Eka Mira ini? Yang nggak terlupakan itu pas pertama kali bawa itu habis reling itu, pertama jalan sendiri, habis reling kan suruh jalan sendiri. Langsung. Ya, itu di daerah Caruban. Caruban Jawa Timur. Itu sebelumnya kan kejar-kejaran sama bis Restu. Nah, Restu Panda. Ya, Restu habis itu itu kan nggak boleh masuk kota. Belok kiri itu ada halte pas habis tikunganan. Habis itu aku dari belakang mau nyalip, aku nggak lihat kiri. Fokusnya kanan aja. Habis itu yang tengahnya itu bodi tengah kena Restu. Walah, terus sampai ke garet jauh itu. Wah. Ah, tuh jadi sahabat Surya Bali cerita. Jadi walaupun sehebat apapun, namanya pelajaran pasti akan dapat di awal. Yang penting selagi kita mau berusaha dan berniat yang positif, seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, apa ada keributan sesama kru atau bagaimana Mas Ahok? Sedangkan Mas Ahok kan ibaratnya mental seorang supir itu kan belum matang banget tuh. Betul. Nah, itu gimana itu ngadepinnya? Ya, saya selalu berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Betul. Jadi semua itu harus dievaluasi ya. Iya. Belajar dari pengalaman, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah dari Eka Mira lari ke PO mana atau loncat ke PO mana nih? Dari Eka Mira pindah ke Sumber Grup. Ya, betul. Masih juga bis-bis banter. Iya. Coba itu sahabat. Ya itu waktu itu belum punya kenalan bis malam. Bis itu ada Bis Santika, bis malam. Bis Santika. AM ya? AM ya. Santika ya yang jalan. Bukan. Bukan. Masih Santika. Oh, Santika. Iya. Ya. Santika dulu pernah Madiun. Iya. Ya, pertama kali kan Madiun. Punyanya Bapak Topik gitu. Nah, Bapak Topik ya. Assalamualaikum Pak Topik, mudah-mudahan nonton nih. Nih bekas anak buahnya nih. Pertama kali itu deketin supirnya, kan saya perpal itu. Okay. Pengen jalan Jakartanan bus malam, cari yang lebih santai. Gitu. Jadi Mas Ahok ini saking kepingin mencoba hal yang baru, mencobalah mendekat dengan supir-supir bis malam. Kebetulan waktu itu ada perpalan Bis Santika, coba cari informasi, paling tidak yang berisiko mungkin agak ringan ya. Betul. Nah seperti itu. Pastinya sama istirahatnya kan teratur, panjang pastinya. Ya. Yang betul. Jelas rokoknya gratis. Betul sekali. Oke, setelah itu Mas Ahok. Setelah itu jalan bis Santika. Mau sempat jalan di Santika berarti ya. Awal bis malam itu di Santika. Itu dibawa sama waktu itu Pak Imam misalnya. Okay. Itu yang masukin saya ke bis Santika. Jadi ini Pak Imam ini yang sangat berjasa nih. Ya. Buat Mas Ahok sendiri pastinya. Betul. Kenapa? Karena yang mengenalkan Mas Ahok di dunia bis malam, terutama di antar kota antar provinsi seperti itu. Nah, itu berapa lama di Santikanya Mas Ahok? Di Santika nggak lama sih. Nggak lama. Iya. Nah setelah dari Santika baru masuk di Sumber. Nggak, kan habis dari Sumber. Sumber Santika itulah awal mula ya. Perjalanan di supir bis malam ya. Iya. Okay. Ah setelah dari Santika kalau boleh tahu. Bis itu saya jalan Haryanto. Nah, ini nih yang ditunggu nih, Haryanto. Tapi waktu itu cuma sebentar. Kenapa begitu? Ya, pas waktu itu saya kan jarang dijalanin. Ada masalah? Enggak ada masalah. Kurang ganteng? Kurang tahu. Nah, ini PR ini. Ini salah satu supir fenomenal. Awal-awal di Haryanto ini sampai nggak dijalankan nih, ada apa ya kira-kira? Waktu itu ganteng. Masalahnya itu belum kenal sama itu begitu banyak kru itu. Pastinya pengaruh orang dalam. Betul. Ini sahabat Surya Bali. Jadi hashtag yang suka sering beredar orang dalam. Nah ini dibuktikan dengan Mas Ahok. Tapi karena niat kerja, ketulusan hatinya, mau menunggu. Kan begitu Mas Ahok ya? Iya. Di saat belum dikasih kesempatan masih bersabar. Itu berapa lama kira-kira di Haryanto awal-awal? Hanya hitungan bulan itu. Oh, hitungan bulan? Iya. Nah, setelah dari Haryanto itu kemana lagi? Habis dari Haryanto aku jalan GH, Gunung Harta. Oh, Gunung Harta Solution. Oh, Gunung Harta Transport Solution. Ya. Yoyok. Nih, ada bekas drivernya nih. Itu di Gunung Harta pertama kali jalan ya. Itu line mana? Pertama kali jalan itu line Malang Poris kalau nggak salah ya. Malang Poris. Iya. Sudah mobil yang tronton belum? Belum. Wah, belum pertama ada. Bawa mobil apa tuh? Sasis apa tuh bermesinnya? Saya bawa Hino RQ. Wah, itu. Tapi suspensi sudah. Wow, sudah anu ya, sudah ya. Apa namanya? Sudah rakitan baru. Jadi sudah rombakan istilahnya, dipasangin air suspensinya. Iya, betul. Larinya sos tuh air gitu. Cuman sayang kalau handrem krek. Kalau sekarang kalau balok itu harus bawa balok itu. Itu apa suka dukanya supir-supir dulu tuh. Jadi belum secanggih zaman-zaman sekarang. Itu berapa lama bawa RG di Gunung Harta? Itu setengah tahunan lah. Kurang lebih setengah tahun. Ya. Habis itu dikasih mobil tronton. Woi, itu awal-awalnya ya. Tronton ya. Mercy 2542, betul ya? Motor 2542. Nah, ini salah satu nih. Apa namanya? Supir atau driver bus malam yang fenomenal atau yang jarang ditemui dengan sasis-sasis premium di lingkungan Akap, tapi Gunung Harta waktu itu sudah awal mulanya atau memulai Akap dengan sasis premium. Jadi Pak Ahok ini atau Mas Hendra ini, inilah yang punya kesempatan pertama bawa Akap tronton untuk di tanah Jawa. Kan begitu Mas Ahok ya? Ya betul. Bawa tronton berapa lama Mas Ahok? Ya lama saya di GH itu. Lama, kurang lebih berapa tahun di Gunung Harta? Ya, hampir 5 tahunan. 5 tahun. Pengalaman udah banyak, dari Eka Mira, Sumber Grup, Santika, Haryanto walaupun sesaat, Gunung Harta 5 tahun. Dari Gunung Harta kemana habis itu? Kembali ke laptop. Nah, Tukul. Mas Tukul Arwana ini. Betul. Nah, kembali ke laptop kemana nih? Ke Eka Mira, Sumber Grup atau ke Santika? Ke menara. Wah, menara lagi. Sahabat Surya Bali, mau tahu nggak? Jangankan Mas Ahok, sekelas Mas Budi, Mas Yoyok sudah masuk Surya Bali nih, ujung-ujungnya balik lagi ke Haryanto. Saya bingung, ada apa di Haryanto? Di Haryanto itu nyaman sih, nyaman. Ya, yang pastinya nyaman sekali itu nggak ada klaim. Oh, yang pertama di Haryanto itu yang tidak membebankan untuk seluruh supirnya adalah tidak ada klaim dan nggak pakai jaminan. Nah, tidak ada jaminan, tetap harus punya SIM, kan begitu? Betul. Nah, jaminan uang maksudnya. Jaminan uang. Kalau istri harus punya atau tanpa punya boleh masuk? Tanpa punya nggak apa-apa sih. Oh, tanpa punya nggak apa-apa. Sahabat Surya Bali. Ya, Mas Ahok ini banyak loh penggemar ceweknya loh. Ya, Mas Ahok ya. Jangan cemburu ya. Seperti itu. Oh, jadi balik lagi ke menara dengan pertimbangan kenyamanan itu selama bekerja. Jadi tidak ada tekan atau beban yang diterapkan oleh perusahaan Haryanto itu sendiri. Saya dengar-dengar di Haryanto ada namanya penghasilan dari kru itu dipotong 2,5% untuk anak yatim, betul Mas? Betul itu, betul. Luar biasa. Itu jadi panutan. Jadi saya pun selaku operator bis malam terkadang itu perlu belajar, perlu evaluasi dari senior-senior saya, terutama dari Mas Rian. Begitu juga dengan Pak Haryanto, seperti itu. Jadi banyak sekali motivasi atau hikmah yang bisa kita ambil. Jadi sahabat Surya Bali, dimanapun kita berada, jangan lupa dengan namanya santunan anak yatim itu tadi. Mas Ahok, sekarang sudah berapa lama nih di Haryanto? Sebelum ada corona. Sebelum ada pandemi, mudah-mudahan awet sekarang ya. Sekarang jalan mana Mas Ahok di Haryanto? Ini siapa tahu ada salah satu sahabat Surya Bali yang penasaran nih, kepengen ngerasain gimana sih sensasinya setirannya Mas Ahok. Sementara ini saya masih muter-muternya kemana nih? Di 003 Kalimosodo. Kalimosodo, penggantinya Mas Yoyok. Hah? Penggantinya Mas Yoyok. Mas Yoyok dulu bawa Hino, sekarang bawa Mercy. Tapi saya rodanya cuma 4, masih menang Mas Ahok, rodanya 6 walaupun Hino. Ya Mas Ahok ya? Betul. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah ngelihat masalah mau sasis premium, mau sasis yang biasa, yang penting kenyamanan bekerja. Betul. Iya. Nah, kira-kira Mas Ahok selama jadi supir bis malam ini apa sih suka dukanya? Sahabat Surya Bali bisa mendengar. Mungkin pernah mengalami namanya kecelakaan, seperti itu. Nah, untuk Mas Ahok sendiri, kecelakaan yang paling fatal sudah pernah mengalami kan? Alhamdulillah belum sih. Cuma pernah kecelakaan saya. Nah, di Haryanto? Di Haryanto. Di Haryanto, tapi tidak fatal. Tidak fatal. Nah, kalau boleh tahu, ini amit-amit ya, nujulan mindalik. Ini kita cuma cerita, mudah-mudahan Mas Ahok sendiri dan teman-teman di Haryanto semuanya selalu selamat, jauh dari balak sial, dan selalu dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas Ahok, kejadian di Haryanto yang pernah Mas Ahok alami seperti apa sih? Itu di Cikampek. Di Cikampek, di tol ya? Betul. Itu ada penyempitan jalan. Nah, kan semua kendaraan kan pas liburan itu ya. Jadi high season ya, jadi musim rame. Pas liburan depan itu ngerem dadak, kan sebelah kiri itu ada penyempitan jalan. Jadi saya dari belakang itu ya kecepatan nggak terlalu tinggi. Itu kan kalau Hino tahu sendiri. Kadang-kadang kalau panas itu direm. Betul. Itu leset ya itu saya nggak dapat ngerem, nggak nutut istilahnya ngerem. Itu nabrak kanan kiri itu. Loh, kok bisa kanan kiri? Iya, pas sela-selaan saya. Waduh. Masuk sela-selaan. Nyempil sama Surya Bali. Nah, itu dia. Nah, tapi dari masalah itu kan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Oh, enggak. Enggak ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Amit-amit menjulang ya. Dalik sekali lagi. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Jadi namanya musibah itu terkadang kita sudah hati-hati, tapi yang lainnya yang kurang berhati-hati. Kembali lagi Mas Ahok, cuman pesan saya ya, banyak-banyak berdoa. Terkadang supir saya pun juga waktu itu sebelum berangkat saya coba briefing, kita coba doa bersama seperti ya, itu. Semua demi kebaikan. Kita cari rezeki juga yang enak jadinya barokah. Nah, ya, seperti itu. Amin. Ya Mas Ahok. Ya. Yang jadi pertanyaan saya terakhir nih. Iya. Kira-kira ada rencana mau pindah lagi nggak nih dari Haryanto? Semoga enggak. Jangan dong. Jangan. Ya, kita buktikan setia nggak nih Mas Yoyok. Sentil ya. Sudah dikasih Kalimosodo mau keluar lagi Mas Yoyok. Sentil pokoknya ya. Ya, jadi apa namanya, harapan saya semoga ke depan Mas Ahok bisa lebih baik ya. Iya. Mudah-mudahan apa namanya lancar segala sesuatunya, ya, dilapangkan rezekinya, kan seperti amin, itu ya. Mudah-mudahan semua ini niat usaha cita-citanya Mas Ahok bisa tercapai, kan gitu Mas Ahok ya. Siap. Sekali lagi saya terima kasih banyak sudah nyita waktunya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi dengan baik. Main-main ke Surya Bali ya. Siap. Penting kalau ada waktu. Harus. Ya. Tapi bukan berarti harus nyupir Surya Bali. Saya bisa dicewer nanti sama Mas Rian. Ya. Oke. Makasih sahabat Surya Bali, sampai ketemu di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.